Ah, muka dia ni memang nampak muka Jotaro lah. Handsome gila, bhai. Ah, aku telah jatuh cinta sama 2D. Okay, rantai ni korang boleh ni eh. Ah, korang boleh turunkan dia ke, korang naik ke. Macam saya suka naik ni sebab kain dia kan macam macam kena tiup angin kan. Ha, rantai pun kita buat acah-acah kena tiup angin. Ha, baru dramatik. Ha. Korang nak tahu tak, orang lain jealous dekat orang suara sedap sebabnya orang suara sedap tu dia boleh menyanyi. Tapi kalau saya kan, saya jealous dengan orang suara sedap ni sebabnya orang suara sedap boleh jadi voice actor. Ha, boleh jadi voice actor. Saya teringin kan buat job kan. Star Platinum Zawardo. Assalamualaikum, nama saya Croc. Selamat kembali ke YouTube channel Croc Zul Hilmi. Awal-awal tadi, ha, saya ada buat orang-orang. Ha, kenapa saya orang-orang? Sebab saya peminat Jojo. Jojo adalah anime nombor satu saya. So, hari ni saya nak review figure Jojo lah. Figure ni bagi saya agak mahal jugalah. Sebab dia saya kolektor Kamen Rider kan. Saya kolektor DX. Okay, untuk barang-barang Kamen Rider, okay, kalau mahal tu, harga ratus-ratus tu, saya boleh terima tau sebab dia ada bunyi, ada lampu, ada macam-macam lah. Tapi untuk figure, harga ratus, saya macam, tak ada lampu pun. Eh, cakap lah. Tak ada bunyi ke? Tu yang saya macam tak boleh brain tu kan, harga ratus-ratus. Tapi minat punya pasal kan, minat punya pasal, saya belilah kan. Walaupun saya rasa mahal, saya beli. Okay, so ini dia. Super Master Star Piece Jojo Bizarre Adventure Stardust Crusader Jotaro Kujo. Ah, panjang nama dia sebab nama tajuk tu kan. Ah, nama tajuk cerita tu penting. Ah, sebabnya Jojo ni ada banyak part. Okey, ini adalah SMSP Super Master Star Piece. Ah, SMSP Jotaro. Saya dapat dengan harga RM200 dan yang ini adalah Brush 1 version. Dia ada banyak version sebenarnya. Dia ada original, Brush 1, Brush 2 dengan apa lagi satu? Black and White kot. Untuk version original, korang bolehlah pergi ke channel kawan saya iaitu Jewelry Jet. Dia ada review version original. Original dia original colour eh. Bukannya original dia punya figure tu. Ini pun original juga. Yang itu original colour. Yang ini figure dia original. Sama je dua-dua original. Okay, cakap pasal anime dia. Saya pernah review Journal Bootleg. Okay, saya ada cerita sikit pasal Jojo ni kan. Setiap series, setiap season, dia punya watak dia tu watak lain kan. Okay, Jotaro ni adalah watak part 3, iaitu Stardust Crusader. Kalau korang nak start tengok Jojo, korang start lah dari part 3. Janganlah season 1, iaitu part 1 dan juga part 2. Korang start daripada season 2, iaitu part 3. Sebab ramai yang turn off layan yang season 1 punya. Part 3 ni dia cerita dia pasal Jotaro dan kawan-kawan. Dia mengembara daripada Jepun hingga ke Mesir. So dia dalam pengembaraan tu dia adalah suka dan duka kan. Biasalah kan kita kan kalau pergi trip berjalan kan, trip sekolah kan. Pergi tu punya lah seronok kan. Balik sedih. Kenapa sedih? Lepas ni dah tak dapat jalan dengan kawan. Lepas ni dah habis UPSR. Lepas UPSR masing-masing dah pergi sekolah lain. Macam tu lah cerita dia. Okay, so jom kita tengok satu-satu. Jom. Okay, so ini dia SMSP Jotaro. Okay, kita start daripada muka dia. Muka dia gelap pula lampu ni. Saya ingat nanti lampu ni saya nak tukar kan. Saya letak ke tinggi sikit ke kan. Saya letak tepi ke. Muka dia ni memang nampak muka Jotaro lah. Handsome gila, bhai. Aku telah jatuh cinta sama 2D. Kalau korang perasan kat tepi ni dia ada macam ni, ada macam rambut Superman. Tapi gelap lah. Tak pun nampak. Topi dia gabung dengan rambut. Macam dalam anime lah. Tak tahu mana topi, tak tahu mana rambut. Okay, kat atas ni ada warna gold. Ada tapak tangan dengan bulat warna gold.
Okey, kemudian kita tengok dia punya baju pula. Okey, baju dia ada rantai. Okey, rantai ni korang boleh ni eh. Ah, korang boleh turunkan dia ke, korang naik ke. Macam saya suka naik ni sebab kain dia kan macam macam kena tiup angin kan. Ha, rantai pun kita buat acah-acah kena tiup angin. Ha, baru dramatik. Ha. Okey, lepas tu dia ada macam shading-shading sikit. Kita perasan lah dia macam warna purple lah. Lepas tu dia ada gelap-gelap-gelap-gelap. Purple gelap-gelap-gelap-gelap. Macam tu lah. Okey, kat sini ada gelap-gelap. Sini ni cerah, ni gelap. Ni cerah, ni gelap. Ni cerah, ni gelap. Baju dia warna kuning. Kuning oren-oren macam tu. Lepas tu tali pinggang dia, dia ada dua tali pinggang. Tali pinggang belang, belang bergigi. Tali pinggang dia ni macam Caesar punya tu lah. Caesar punya yang dekat kepala tu. Okey, tangan dia masuk poket. Tangan, lupa pula tangan sebelah pegang topi. Tangan sebelah masuk poket. Tangan dia ni tak boleh gerak ke apa eh. Okey, ini adalah part favourite saya. Okey, bontot dia. Bontot dia. Bontot dia berkilat. Saya tak tahu kan kenapa berkilat. Sebab bahagian lain dia macam colour matte tau. Tapi sekali bontot dia berkilat. Okey, bontot dia warna hitam. Kalau korang pasan. Bontot dia warna hitam. Okey, bontot dia warna hitam. Dan belah bawah ni ada warna purple. Okey. Seluar dia seluar bell bottom. Okey, seluar dia seluar bell bottom. Ni kasut dia kasut macam kasut Michael Jackson. Okey, bagi saya, saya suka lah. Saya suka. Sebab dia shading-shading ni yang lawa ni. Dia buat-buat shading macam ni. Ada hitam, ada cerah. Ada gelap, ada cerah ni. Saya suka lah. Kalau korang pasal kat baju dia pun ada shading-shading tau. Ni gelap. Lepas tu dekat dada ni cerah kan. Masa saya dapat, figure ni dia seketul macam ni je. Dia cuma cabut yang tapak dia je lah cabut. Figure dia seketul je macam ni. Okay, nak pasang stand dia pun senang je. Okay. Yang ini ada lubang kat sini. Okay, yang ini ada macam tajam kat sini. Cocok ke, cocok. Okay, so boleh stand. Okay, simple. Okay, so itulah dia SMSP Jotaro. Kalau korang perasan, ni ada stand dia kat dalam ni. Hello, you punya owner lah. Saya suka eh, walaupun mahal kan. Bagi saya mahal-mahal, berbaloi jugalah kan. Puas hati kot, besar ni, besar nampak ni. Ni tangan saya kan. Besar kot, besar. Lepas tu dia punya warna dia pun, dia ada warna cerah, ada warna gelap kan. Dia ada macam shading-shading dia kan. Tapi dia ada juga kekurangan. Okey, kekurangan dia adalah dia punya baju dia ni, dia buat macam kena tiup angin tau. Okey, bila saya nak display kan, dia agak makan ruang lah. Sedangkan sebenarnya belakang ni kan, kalau tak ada benda ni kan, boleh je kan berdirikan patung lain kat sini kan. Tapi sebabkan dia punya kain ni, so saya kena display patung lain agak jauh lah. Okey, apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa tengok Jojo, jangan lupa collect-collect figure. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao!